Hampir setahun Tok Dalang Persembahan Wayang Kulit Tunggal Berbangsa Cina Yeo Hock Seng tidak membuat persembahan kerana pandemik COVID-19. Malah suasana Tahun Baru Cina di Kampung Pasir Parit, Cekok Pasir Mas juga sepi selepas keluarganya dan penduduk lain hanya menyambutnya secara sederhana. Ikuti laporan disediakan Syahnur Hanif Abdullah Suhaimi. Loni pula ada menyakit. Mari tepat kita, dia mudah nak berjakit. Atas manusia. Ha, itu dia. Hock Seng berusia 63 tahun, antara kira-kira 10 Tok Dalang di Kelantan. Beliau yang dikenali sebagai Pak Chu mempunyai kumpulan wayang kulit sendiri yang turut dianggotai pemain muzik keturunan Melayu. Pak Chu yang pernah diundang membuat persembahan di luar negara juga berkebolehan membuat sendiri lebih 100 watak wayang kulit. Lazimnya, Hock Seng membuat persembahan dan rumah terbukanya meriah dihadiri ratusan tetamu ketika Tahun Baru Cina. Namun kali ini, segalanya sepi. Sebab itulah kita kata tahun ni kalau kita biasa kita sembelih ayam, bila sesuai ayam kita sembelih hari-hari macam hari ni, kita buatlah dalam 10 ekor. Tapi macam hari ni kita buat cuma 3-4 ekor saja. Sebabnya kita tidak ada keluarga yang datang. Tahun ini 5 daripada 7 anaknya tidak pulang ke kampung kerana berada di Lembah Kelang. Hiasan rumah juga sederhana, dilakukan bersama isteri dan anaknya, Io Kalwis, 24 tahun, yang turut berjinak-jinak dengan persembahan wayang kulit. Harapan Hock Seng tahun ini agar dapat bimbingan bermain wayang kulit, walaupun secara dalam talian di media sosial. Hampir kesemua penduduk di Kampung Pasir Parit di Pasir Mas, Kelantan ini adalah keturunan Tionghoa. Dan tahun ini, sambutan Tahun Baru Cina di kampung ini yang lazimnya sesak dengan penduduk yang balik kampung, namun tahun ini sunyi dan saya boleh berdiri di tengah-tengah jalan ini. Dan mereka mengharapkan Tahun Baru Cina ini akan membawa tuah sebagaimana sebelumnya. Itu saja laporan saya, Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi daripada Pasir Mas, Kelantan, untuk TV3.